Jika suami menceraikan isteri dengan talak satu, kemudian suami lepas lagi talak satu, dalam keadaan suami tidak rojok lagi lepas yang pertama, adakah jadi dua talak atau masih lagi satu talak terhadap isterinya? Sebab saya dengar ustaz-ustaz jawab, ada lagi yang kata masih talak satu sebab tidak diselang dengan rojok. Ada yang kata talak dua. Ini soalan berkait dengan rumah tangga. Suami kata, aku ceraikan dika wahai isteriku yang sangat ku cintai. Dalam cinta pun cerai juga. Baik. Lepas tu dak rojok lagi, cerai pula, jatuh dak talak. Jawabnya jatuh juga dua. Ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dak rojok lagi. Yang tak jatuh tak kira dua ialah ulangan, ulayat, replay dia panggil, replay. Kita tengok bola. Video bola. Manchester United lawan Tanjung Malim. Contoh. Bila maknanya Rangit skor gol, tung masuk. Daripada tengah masuk bucu kiri gol. 1-0 tak? Lepas tu kita replay. Boleh replay kan? Seru. Replay balik sekali lagi skor 2-0 tak? Kalau gitu sedap replay tak? Tung replay. Kata, oh parok Manchester menang berapa? 118,000. Oh parok buat, aku buat 200,000 eh. Tak gitu, tu replay. Contoh replay, dia nak marah, dia kata ke bini dia, ataupun dia kodu pada kodi. Kodi kata, awak kata, guana ke bini saya, ke bini awak? Saya kata, saya ceraikan awak dengan satu talak. Padahal rumah cerai dah. Tu replay, tak jadi dua. Ulangan. Faham tak? Ataupun dia ulang berkali-kali pasal isteri dia tak faham. Tadi dia cerai lah, aku cerai mu satu talak. Dia lewat dok. Wak suka lagi. Wak suka lagi, tak faham. Isteri suami kata balik, aku cerai mu satu talak. Hukumnya satu saja. Pasal nak mu faham pada isteri, awak telah kena cerai. Suka apa lagi? Faham tak? Isteri suka pasal boleh kahwin dengan jutawan. Nampak umpama. Ataupun disebut jenis orang panggil apa ni? Taukid. Taukid lafzi. Dia nak marah sangat, dia kata ke bini, aku cerai kamu, aku cerai kamu, aku cerai kamu, aku cerai, 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 cerai. Berapa kali? 19 kali. Hukumnya satu saja. Itu taukid lafzi. Faham tak? Macam kau tunggu bah kan? Tunggu bah lama, tunggu bah. Tunggu bah dengan bini, dengan anak lama bah. 2 jam lebih. Dah nak buat bah. Bah. Padahal satu je bah. Lapang dia kata. Faham tak? Itu taukid lafzi. Itu satu saja. Jadi insyaAllah apa yang telah kita jawab, yang betul daripada Allah, yang salah daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk bertemu pada kali yang lain.